Это все в нашем пути. Это туда на земле. Ay, kung sa nangyayari, pray na niyang tao, Panginoon. Lord, sa lahat na bawo, better sa rin mong santo, uli mo ang pepe ang ilang ulo. Kaya nangyay mo, mong better kang surat, wakang kailang kang rin. Tuturo tak terkena bisa ngasya harap ngamu ngorek dia karena mua belakang di saya jenuh wai bilang di saya jenuh bau kaki bau mari bau kami nani ali hawa murahin mo tanong baba kung lalo na beta kamo ribu ruang ternaga ribu wei tanah alok mata tanah alok kowe mata alok mana ribu ruang lorong mau bupati wakil bupati mau DPR ketua DPR satu dua dan moga Mora, anggota dia baru menyesal. Ia nak nuga, karena ia nak ribung di tante lepori mengasar logari mereka. Gertia ambil ambil hawa, lovado besar dia ambil. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor PM.171/1/56/56/3/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sika masa jabatan 2019-2024. Atas nama Yohanes Ragaimung dan meresmikan pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sika masa jabatan 2019-2024 atas nama Insinyur Simon Subandi Supriyadi. Sebelum mengaku jabatannya hari ini, saya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sika akan mengaku
mati atau waktu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sika masa jabatan 2019-2024. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah janji? Saya bersedia. Menurut agama apa? Katolik. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban yang akan saudara berikan. Ingatkan dan ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sika dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia semoga Tuhan menolong saya dilanjutkan oleh Prof. Dewan. Oleh Ketua DPRD Kabupaten silakan kembali ke tempat. Terima kasih sekali atas dukungan persiapan.